Lebih lanjut, Made Deg-Deg menyatakan jumlah tenaga pengajar di Kabupaten Bangli saat ini dirasa sudah mencukupi. Namun penyebaran dari tenaga pengajar tersebut di atas belum merata, terutama yang terjadi di daerah terpencil di Kecamatan Tembuku dan Kintamani. Hal ini perlu disikapi serius oleh instansi terkait biar kedepannya tidak ada ketimpangan dan hal prestasi dan kualitas pendidikan itu sendiri. Made Deg-Deg menambahkan, keadaan ini hendaknya terus mendapatkan perhatian serius Dinas Pendidikan Kabupaten Bangli dan pihaknya siap mengawal kebijakan tersebut yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Bangli. Peratnya dan Gus Ngurah, Bali TV.